hadapanku, buat aku buru-buru mendekatimu. Langsung ku tanyakan, apa kau baik-baik saja? Kau bingung. Memangnya aku jatuh dari mana? Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Iya, kau bidadari. Gue Aldi, gue Bastian, biasa dipanggil Babas. Halo Komet semua, saya Iqbal. Kami dari Koboi Junior. Oke, awalnya kita itu bertemu di Musika Laskar Pelangi. Nah, abis itu kita ketemu sama yang namanya Kak Patrick Effendi. Kami anak-anak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya Patrick Effendi, produser musik. Ya, ya, ya. Tadi saya lihat mereka di atas panggung, luar biasa. Wah, terima kasih. Saya punya proyek buat mereka. Bah, ini mereka semua masih kecil-kecil. Mau dikasih proyek apa? Proyek kulit? Mereka bukan kuli bangunan. Proyek, Pak. James, dengar dulu kalau orang lagi ngomong kau ini. Ini aku dengar. Vokal grup, boy band. Oh, kelompok vokal. Iya, lebih stylish, lebih modern. Bagus. Sebentar deh. Mereka-mereka ini apa enggak? Terlalu kecil ya untuk dijadiin boy band gitu. Justru itu, Bu. Di umur segini, pas saat dewasa mereka lebih matang jadinya, Bu. Dan nggak ada, di skala internasional tuh nggak ada boy band anak-anak. Kita pikir-pikir dulu, Mas. Tapi terima kasih ya atas tawarannya. Dan kita juga mesti ngomongin nama anaknya dulu nanti di rumah ya. Ah, begini saja. Anggap saja saya ini mewakili orang tua anak-anak di sini. Pada dasarnya saya setuju. Tapi kalau nanti ada masalah di kemudian hari, saya pun bersedia untuk menggantikan boys band mereka lah. Boleh. Kan ditawarin mereka, bukan kau. Oke, gini. Ini kartu nama saya. Mereka punya talenta. Saya yakin mereka bisa jadi sesuatu yang luar biasa di musik Indonesia. Ditelepon aja saya. Saya tunggu waktunya. Kapan pun boleh. Jadi mana? Adi, di sini, Di. Kemari. Sosis mama ya. Adi. Ayo sini. Siang. Roti. Pas ini, Bas. Ali, soal tawaran boys band itu, terus terang papa yang paling mendukung. Dan papa akan mendorong, itu suatu kemajuan itu. Papa berharap suatu saat, kalian ini akan bisa menggantikan penyanyi kebanggaan orang Batak. Seperti Yuli Sitanggang, Charles Sutagalung, bahkan penyanyi terkenal dari Sumatera Utara, Edi Silitonga. Aduh, si Amang Boru ini jadul banget sih. Tau. Masa Om Edi Silitonga? Lagian kan Om Edi Silitonga itu kan penyanyi solo, bukan boys band. Dia nggak bisa gerak, udah tua. Sian. Kalau yang namanya ada marga di belakangnya, seperti Silitonga itu, bukan dari Solo. Sudah pasti orang Batak. Seperti kita, Simbolon. Oh, harus tahu, Bastian. Cemana itu kamu orang Batak tak mengerti asal usul itu. Asal usul yang namanya Silitonga itu pasti orang Batak atau Sumatera Utara. Ya,
tak mungkin nama Silitonga itu dari Solo. Kecuali orang Batak yang tinggal di Norwegia itu namanya di Oslo. Bukan. Di balik itu, Pak. Maksud Bastian itu, Solonya bukan Solo kota di Indonesia. Jadi? Tapi itu loh, apa namanya, penyanyi sendiri itu loh, sendirian. Tuh ini, tak mungkin ada penyanyi sendirian. Betul, hidup betul. Ini tidak boleh egois, harus bersosialisasi. Di Silitonga itu tidak hidup sendiri. Walaupun dia penyanyi sendiri, pasti di belakangnya ada orkes. Ada juga penyiringnya. Betul nggak, James? Kalaupun ada orang Solo, jangan-jangan. Jangan-jangan pemusiknya itu yang orang Solo. Nah, itu mungkin. Aduh pula, maksud si Bastian itu bukan itu. Maksud itu penyanyi Solo, itu penyanyi yang sendirian. Bukan rame-rame. Iya, Ladi. Serius kali kau. Aku tuh cuma bercanda. Udah. Papamu itu sama Mang Boru sama aja. Suka bercanda. Kalaupun nanti kalian sudah jadi penyanyi, terkenal, populer, kalian harus tetap rendah hati. Tidak boleh sombong. Atau pepatah Batak yang mengatakan, songon biur ni eme, namarisi, marunduk maho. Nah, Ton, kau terjemahkan itu, Ton. List, Ton, orang Batak. Aku pula lah. Apa artinya? Ayo begini. Setinggi-tinggi tupai melompat, itu tupai tidak akan pernah ikut olimpiade. Ya, Ton. Kau ngarang. Kau bikin malu orang Batak. Bukan itu artinya. Aku sudah lama meninggalkan Sumatera. Mana? Jangan dengar dulu Amang Bodoh ini. Ngaco ini. Tadi pepatah Batak itu artinya begini. Seperti padi. Kau bikin tanganmu gini, Bas. Seperti padi. Makin berisi dia, makin dia ke bawah, makin merunduk. Nah. Tidak boleh sombong. Harus rendah hati. Maksudku itu. Tapi kan tadi aku gak ngomong tupai. Tupai kan makan padi. Sudahlah kau ini. Pakai tangan kanan dong. Iya. Ale, kamu serius mau ikutan jadi boyband? Yoi dong. Gimana ya? Ayah. Ayah sih masih belum yakin sama tawaran boyband itu. Bagi ayah, sekolah lebih penting. Yaelah ya. Aku janji kali gak akan ngelupain sekolah. Kamu itu jangan gampang janji. Janji itu hutang. Dan Bunda gak mau loh, kamu cuma janji sama ayah sama Bunda. Kamu harus janji sama diri kamu sendiri. Dan juga sama Allah, ya. Ingat tugas dan juga kewajiban kamu di dunia ini. Ya udah, kita omongin lagi besok ya. Kamu udah sholat isya belum? Udah isya? Emang udah isya ya? Udah dari tadi. Ingat tuh, amalan terbesar itu adalah sholat di awal waktu. Ini sih Tete yang beresin, Ale! Ki, belum tidur? Belum. Kenapa? Cerita dong. Menurut Mama, kita harus gimana soal tawaran ini? Kalau kamu memang suka dan serius ngejalaninnya, Mama akan selalu dukung. Tapi ada hal penting. Kamu gak boleh ngecewain orang lain. Kamu juga harus sungguh-sungguh. Dan yang lebih penting lagi, kamu harus berikan yang terbaik. Siap gak kamu untuk itu? Insya Allah, Ma. Kiki pengen banget bisa jadi musisi kayak Papa, Ma. Kiki pengen keluarga kita berubah. Kiki kasihan ngeliat Mama pergi pagi, pulang malam untuk membiayain kita semua. Kiki pengen lu bantuin Mama. Boleh kan, Ma?